Oke, kita opening dulu. Kembali lagi bersama Aromoto Vlog. Jadi hari ini kita hari terakhir di Bandung. Besok udah balik lagi. Ya paling balik Bandung lagi tahun-tahun depan mungkin. Dan motor belum jadi, Skylark biru masih di bengkel. Jadi mungkin nanti saya balik duluan, motornya nyusul dikirim. Sekarang kita pakai motor yang beda lagi. Ini The Tracker 250 punyanya Bang Rizky di Dirty Eros. Konsep motornya cakep kan? Apa? Hitam, terus ada warna. Ini warna apa sih? Ijo kayaknya. Aing buta warna. Enggak deh. Jadi kita sekarang mau ke Faisal Lemek dulu. Mau apa? Nganter barang, terus kita turun lagi ke bawah. Karena hari terakhir di Bandung, besok udah naik kereta. Jadinya kita nge-vlog aja lah. Konten UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Udah masuk belum? Udah kayaknya mah. Kalau UPI udah masuk berarti UNPAS juga masuk. Biasanya sih gitu. Jadi dalam seminggu ini udah apa? Udah ganti motor berapa kali anjir? Pertama WR, terus DRZ 400. Sekarang DT 2,5. Iya, ini DT kayaknya. DT apa KLX? Nah, perbedaan DT sama KLX tuh warnanya, dari warna rangkanya. Kalau KLX tuh warna rangkanya silver. Silver KLX, terus kalau warna kalau The Tracker tuh warna rangkanya hitam. Jadi perbedaannya itu doang sih kalau mau dilihat. Supaya apa? Gampang dibedain gitu. Tapi ini mah kayaknya The Tracker. The Tracker 250 bukan KLX. UPI. Macet, cuk. Udah biasa jam segini mah Lembang. Ini namanya Terminal Ledeng. Pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru udah deket, deng. Hari Jumat Tahun Baru kan. Malam Tahun Baru malam ini apa? Malam Sabtu kan udah malam Tahun Baru. Jadi ngepas karena saya balik ke sana tuh pengen mau tahun baruan sama keluarga, sama orang tua. Karena kan udah 5 tahun tahun baru nggak pulang ke rumah, nggak sama orang tua. Jadinya kesempatan ya udah. Makanya ngepas besok hari Kamis naik kereta malam. Nyampenya Jumat pagi. Jumat malamnya udah tahun baru. Jadi nanti mungkin kita sekalian cuci motor. Soalnya dipakai sama saya jadi kotor motornya. Padahal motornya dijadiin pajangan di kam apa di dalam. Udah bersih ya kan, udah dibersihin jadi pajangan. Pas dipakai sama Arul kotor. Nggak bisa pakai kamera depan karena mountingnya nempel di WR dan nggak bawa mounting cadangan, jadinya ya udah nggak pakai kamera depan, harus dicabut. Dan cabutnya tuh lumayan susah karena lemnya 3M keras. Macet brodi. Lembang selalu macet, apalagi kota Bandung kota. Bandung kota mah jam segini pasti macetnya tuh daerah Ciamplas, terus ke bawah itu ke arah apa sih namanya itu, lupa lagi namanya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau macet kayak gini berarti aktivitas di Bandung udah mulai normal lagi, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan ini apa, corona, jadinya sepi. Berarti sekarang tuh udah mulai normal. Moga aja nggak kayak kemarin lagi, amin. Thank you.
mah sampai atas macetnya. Tapi nggak tahu kok orang betah gitu naik mobil macet-macetan kayak gini. Ini nyampe atas aja bisa berjam-jam kayaknya, sampai berapa jam kalau jalannya sedikit-sedikit kayak gini. Di atas kosong ada mobil masuk dulu, lihat dulu. Kosong. Oh, ada mobil. Kalau kayak kolot tikungan kayak gini nggak berani, soalnya nggak kelihatan dari sananya kan. Takutnya pas kita masuk ada mobil, udah selesai. Kalau motor mungkin masih bisa menghindar lah. Kalau mobil, bagaimana? Baru dibilang kanan, bukan mobil lagi itu mah. Lebih gede lagi dari mobil. Kita ambil kiri aja. Cewek bawa GSX. Sama sih, bawa DT250 sama DRZ kemarin tuh 400. Apa ya, feel di kaki, di bagian kaki tuh sama aja, tetap sama-sama panas anjir. Pokoknya kaki tuh rasanya hangat, kayak kena kompor, kayak duduk di samping kompor. Kaki kiri kanan itu. R15, aing bawa supermoto. Ya nggak apa-apa lah, sama-sama kece motornya. Awas teh, jangan gitu teh. Aduh, ada mobil, bahaya tete. Kalau jatuh, kumaha? Motornya lecet. Tete pelan-pelan, hati-hati. Kayak gini bisa nyelap-nyelip kalau macet. Kalau pakai mobil udah pasrah. Cuma kadang butuh mobil juga sih kalau buat ngangkut orang banyak ya kan. Terus kalau pakai mobil juga enak, gak kehujanan, gak kepanasan. Kalau pakai motor mah kehujanan, kepanasan, angin badai juga kena nanti. Enaknya supermoto ini kayak gini. Jalan rusak, oh tetap hajar. Bang Rizky maafin, Arul barbar bawa motornya. Udah, kalau pelan mah panas kaki, jadinya barbar, kencang. It's aja. Tumben di sini lowong. Biasanya mah udah padat di sini mah, paling padat tuh di sini.
hampir kelewat cok ini. So thank goodbye. Assalamualaikum. Hah? Dari kosan? Oh. Dari kosan. Udah tinggal Andrian. Andrian setting ecu udah. Aracer kan udah mau dikirim. Ini juga kan orang Arul bawa. Biar sekalian. Kekosan bang. Kekosan. Beres-beres dulu. Bang, jangan dulu bang. Nuhun bang. Assalamualaikum. Ayo kita balik. Balik tapi mungkin muter-muter bentar ya. Kemana gitu? Ke Asia Afrika atau kemana gitu? Biar ada ini tuh tontonan gitu. Tapi kalau nggak macet. Udah pasti macet. Bang, ayo bang. Nanti kita lanjut di sana aja di bawah. Soalnya udah pasti lama kalau di sini bang. Wow, setiap budi macet bro di. Setiap budi. Wih, ngelewatin kampus dong. Universitas Pasundan. Kampus 4. Anjay, itu kampus apa? Toko, cabang kok di mana-mana. Jadi Unpas tuh cabangnya ada banyak, bukan cabang sih sebenarnya, fakultas. Jadi tiap fakultas tuh beda-beda gedung, beda alamat lah. Jadi Fakultas Teknik kampus 4 di sini. Yang lainnya tuh ada di Lengkong, Taman Sari, terus mana lagi tuh. Pokoknya misa-misa lah. Kita ke bawah aja lah, muter-muter di bawah sambil lihat-lihat kucing. Kita lihat nanti yang jual-jual kucing, pengen ngeliat kucing gitu. Lewat sini kalau ngevlog tuh video-video lama pasti lewatnya sini terus. Kita lewat Ciamplas apa lewat ini, lewat bawah aja lah. Lewat apa sih namanya jalan, ah jalan apa sih lupa namanya. Bukan suka jadi deh. Nah, lewat jalan sini. Baru nanti kita di sana apa? Belok ke Ciamplas. Ini jalan yang paling enak nih, jalan paling sejuk. Biarpun panas di sini nggak kerasa. Macet lampu merah. Ayo keburu merah lagi, keburu merah. Ayo. Keburu lampu merah lagi. Oke, masih dapat. Ini suara knalpotnya enak aja. Kalau lihat
suaranya apa ya, padat-padat gimana gitu. Ayo mumpung hijau, bisa, pasti bisa. Ayo kita pasti bisa, mumpung hijau. Kita pasti bisa. Oke, bisa. Terus belok kiri. Wih, hijau lagi. Hari ini saya lagi beruntung, dapat lampu hijau terus, nggak dapat lampu merah. Lagi hoki hari ini. Tapi kita belok kiri sama aja. Berapa kali hampir apa ke netral terus, ganti dua netral. Ini apa, pedal persnelingnya terlalu ke atas. Jadi nokinya tuh apa ya, gitulah pokoknya. Pokoknya terlalu ke atas aja pedal persnelingnya. Wih, macet jamplas. Jamplas mah mau pagi, pagi mah masih agak lowong nih. Pokoknya siang sampai malam lah pasti macet, apalagi malam minggu. Soalnya ini jalurnya. Macet aja gak bisa jalan. Berarti lewat mana ini? Lewat sana gitu langsung ke Asia Afrika. Langsung tembus di Asia Afrika. Macet aja. Macet di situ gak bisa jalan sama sekali. Tuh, orang-orang pada berputar jalan aja. Pada ngelaksung-ngelaksung. Udah mau gimana lagi? Udah macet. Mau ngelaksung-ngelaksung gimana, orang macet. Kita lewat sini aja berarti. Tuh, padat. Aduh, kaki aing panas cuh. Ini harus kaki dibuka lebar biar gak terlalu panas. Kalau mepet gini mah jadinya apa ya? Mepet gini kerasa panas sih. Jadi betis harus agak jauh dari mesin. Jalan Asia Afrika. Gedung Merdeka. Gedung Merdeka. Iya, apa sih namanya? Ini apa sih ini? Museum Konvensi PES, Museum Asia Afrika. Museum Asia Afrika. Gedung Merdeka, mana ada Gedung Merdeka ya? Gedung Merdeka mah bukan di Bandung. Istana Merdeka adanya mah. Kita ambil kanan. Tapi bisa jalan gak sih ke kanan? Apa ditutup? Coba kita lihat. Ditutup gak? Iya bener reng, namanya Gedung Merdeka. Nah bener, berarti aing mah gak salah. Gedung Merdeka namanya tuh. Gedung Merdeka nggak sih? Oh ditutup, nggak bisa lewat kanan, harus lurus. Lagi festival atau pos pengamanan? Bukan festival deh. Wih, tuh ada setan kok keluar jam segini. Sajalah. Kalau ini lapangan apa sih, lupa lagi namanya. Alun-alun, lapangan alun-alun Bandung nih. Banyak lupa namanya, cuy. Udah ini gak ingat-ingat namanya. Udah kita balik. Baliknya lewat Dago atau gimana?
Tapi untungnya mah kalau jalan masih ingat. Nggak lupa kalau jalan mah. Dulu tuh bermodal dari Maps. Dulu datang ke Bandung buta, nggak tahu apa-apa. Padahal selama kuliah berapa tahun ya? 2 tahun gitu. 2 tahun itu belum hafal jalan sama sekali anjir. Belum hafal jalan kemana-mana. Jadi kemana-mana tuh naik ojek, naik Grab gitu. Cuma pas mulai beraniin diri pakai motor sendiri bermodalkan Maps, Google Maps, udah akhirnya lama-lama jadi hafal jalannya. Padahal kuliah 2 tahun tapi belum hafal jalan sama sekali. Braga. Salah lewat Braga mah macet anjir. Valet service, valet service teh nama. Teteh ngefoto. Gaya dulu cekrek. Gaya ganti gaya cekrek. Senyum cekrek. Balik belakang cekrek. Nunduk cekrek. Push up cekrek. Gaya muka cantik cekrek. Gaya sok manis cekrek. Gaya sok cantik cekrek. Gaya babi. Aduh, biasa netral terus. Jalur-jalur yang paling sering razia ada nih, ntar. Itu tiap hari pasti razia, hampir tiap hari mungkin. Apa sih nama jalannya, lupa, nggak tahu. Ini dia jalur yang paling sering ada razia tuh di sini. Tapi bukan di sini, dia di sebelah sana. Tuh di bawah jembatan pas itu. Itu setiap hari pasti ada razia, pagi siang. Jadi kalau lewat sini tuh ambil jalur kanan, jangan ambil jalur kiri. Pernah teman tuh sekali dia lupa kan, lupa jalan. Akhirnya keambil jalur kiri kan sana, kena tilang pakai WR. Mana kenal pot racing lagi. Suasananya emang paling enak Bandung dah. Suasananya tuh ngangenin gitu. Bikin kangen. Apalagi kalau pas lewat-lewat apa scroll TikTok, IG terus lewat FYP video yang lagi ngerekam di jalan Bandung. Terus soundnya itu, back soundnya tuh dan Bandung bagiku bukan cuma itu, langsung jadi ingat Bandung ya. Apalagi pakai backsoundnya yang Dilan. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh. Itu bikin kangenin aja. Langsung seketika tuh langsung mikir Bandung. Aduh, aing kangen Bandung gitu langsung aja. Ingat zaman-zaman kuliah. Pokoknya Bandung mah ngangenin aja. Lewat sini bener. Oh ya. Pertama kali kena tilang tuh di sini. Pertama kali kena tilang di Bandung di sini. Pas belok-belok dari BC, udah pasrah, gak bisa kemana-mana, ada polisi.
ke rasa arah kan, mau kemana lagi ya. Yang tempat kucing tuh sebelah mana sih? Ini kayaknya ya. Oh ya ini. Kanan terus kiri. Nanti keluarnya di ini. Nah, ini dia. Kiri. Dulu kan kucing beli di sini semua. Sepasang. Siapa tahu ada kucing-kucing bagus ya kan? Kucing baru ya kan? Oh, ada anjing juga ternyata. Pengen miara anjing soalnya, tapi teman yang kayak anjing udah banyak. Berhenti di samping pos polisi tuh rasanya kayak jantung tuh lebih cepat gitu. Berhenti di sebelah polisi tuh rasanya Allah Akbar. Aing kaget sumpah demi Allah, dikirain selamat sore pak, mohon maaf, mohon ke pinggir dulu mau diperiksa surat-suratnya, kirain gitu anjir. Soalnya sebelah kiri tuh pos polisi. Demi Allah kaget aing. Demi Allah sumpah demi Allah kaget. Mas saya lagi panik makanya motor dimatiin. Karena suara knalpotnya keras, yuk. Kalau enggak dimatiin mah kedengaran. Sebelah pos polisi malahnya masalahnya. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya. Karena apa ya, tadi mau ke Dago sebenarnya, mau ke Dago cuma karena keburu sore, terus mau ngembaliin ecu ngembaliin ecu apa sih namanya, nyuci motor. Jadi kita mau nyuci motor di atas di hegar motor karena motornya mau dibalikin besok, jadi harus keadaan bersih lagi karena diambil bersih, pulangnya juga harus bersih ya kan. Enak sih motor pakai 250, cuma nggak enaknya kaki itu aja. Kaki terasa hangat gitu. Oke. Sampai di sini aja videonya. See you next video.